Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Yang belum punya motor, semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru. Yang sudah punya motor baru, semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Nah, pada video kali ini adalah alasan pilih Vario 160 versi CBS, bukan versi ABS. Ini cuman sekedar alasan yang biasanya nasabah itu pilihnya CBS dibandingkan ABS ya. Namun tentunya ada harga juga ada rupa. Nah, ini cuman alasan pilih CBS dibandingkan pilih ABS. Yang pertama, langsung saja yang pertama jelas itu dilihat dari harga. Harganya cukup selisih lumayan 3 jutaan. Yang CBS ini harganya Rp26.800.000 yang tipe CBS. Yang ABS ini harganya Rp29.850.000. Jadi selisih 3 jutaan ya antara versi CBS dengan versi ABS. Yang pertama jelas harga ya lebih murah. Yang kedua yaitu warna. Untuk warna untuk tipe CBS itu ada warna merah, namun di tipe ABS itu enggak ada warna merah. Jadi ketika sukanya warna merah itu harusnya CBS karena enggak ada yang versi ABS. Untuk yang warna merah CBS ada tiga warna, hitam glossy, hitam dope, dan merah dope. Sedangkan ABS itu juga ada tiga warna. Warna putih ini, warna hitam dope, dan warna hitam glossy. Jadi yang pertama yaitu harga, yang kedua adalah warna, yang ketiga yaitu untuk dari desain keseluruhan itu dari rangkanya mesinnya itu sama persis 160cc PGM FE atau injeksi. Sebenarnya 156,9 ya atau 157 dibulatkan menjadi 160cc PGM FE. Jadi untuk mesinnya rangkanya sudah menggunakan ESAF itu sama persis ya. Jadi fitur-fiturnya terus bentuk-bentukannya, tekuk-tekukannya, spesifikasinya itu hampir sama semua. Bagasinya juga sama, ukuran kapasitas bahan bakar 5,5 liter, bagasinya 18 liter itu sama. Vario 60 yang ABS juga sama persis. Jadi bentuk-bentuknya ini sama persis, bahan bakarnya sama 5,5 liter. Tampilan belakang juga sama persis. Itu yang menyebabkan pilih versi CBS karena hampir semuanya keseluruhannya sama. Jadi teman-teman perlu diketahui, jadi ada perbedaan karena harga juga selisih 3 jutaan. Yang pertama tadi harga, yang kedua warna, yang ketiga yaitu fiturnya atau teknologinya. Nah, seperti di pengereman depan. Nah, seperti ini pengereman depannya jelas berbeda ya teman-teman. Jadi untuk mungkin untuk yang lebih suka touring atau jarak jauh itu pilihnya pastinya ABS karena dilihat dari segi safety keamanan itu lebih aman tipe ABS. Di sini ada sensornya juga, di sini displaynya juga gede banget, lebar. Untuk CBS kan itu kecil, ini lebar banget. Jadi untuk lagi segi keamanan itu jelas lebih safety, lebih aman ABS. Cuman untuk harian itu cukup ABS, CBS juga cukup. Untuk desain-desainnya, warnanya juga beda ya, warna peleknya. Untuk ukuran bannya sama semua. Untuk ban depan di sini ukurannya 100/80, pelek 14 inci, sama pengereman cakram suspensinya sama. Terus kalipernya juga sama ya, satu piston. Beda merek ini Nissin, ABS itu Tokico untuk CBS. Ini dari segi keamanan ABS. Cuman untuk harian itu ya untuk tipe CBS itu sudah oke lah. Selanjutnya di belakang. Nah, di belakang pengereman untuk CBS itu tromol guys. Nah, ini tipe CBS itu masih tromol. Jadi teman-teman yang pilih CBS itu baiknya permainan rem ya guys ya. Permainan rem, rem kiri, rem depan itu permainan. Kalau ABS sudah teknologinya sudah canggih, nggak usah permainan rem. Belakang juga sudah cakram nih, kalipernya merek Nissin. Jadi lebih
safety ABS. Cuman ini karena alasan pilih ABS seperti itu, harganya lebih murah dan untuk fitur spesifikasinya itu sama, semua bentuk-bentuknya, rangkanya, mesinnya sama. Beda pada yang paling menonjol adalah pengereman ya guys ya. Ya pengereman belakang masih tromol, belakang cakram. Itu beda. Untuk suspensinya sama, single shock, cover knalpotnya bentuknya juga sama. Terus tempat air radiatornya juga sama persis, decknya sama persis, CBS dan ABS juga di sini sama, masih menggunakan keles. Terus di sininya ada tempat power charger. Ini sama persis untuk CBS dan ABS. Ya. Jadi di paling bentuk sedikit seperti di sini. Ini kan lurus untuk CBS desainnya. Kalau yang ABS ini ada tekukan seperti ini, tekuk tek tek itu paling. Dan di sininya ini pendek. Ini master remnya, sedangkan ini tinggi. Itu paling sedikit. Terus di sininya lagi nih. Desain sedikit lah. Nah, di sini kan enggak glossy ya. Jadi biasa pakainya dop, hitam dop, sedangkan yang ABS ini pakainya hitam glossy. Nah, seperti ini glossy ya. Semuanya glossy semua sampai sini. Nah, sampai sini glossy. Kalau yang itu kan hitam dop, hitam kasar ya. Jadi jelas berbeda. Paling itu aja perbedaannya. Rem sama di sini. Rem kiri, tombol jarak jauh, jarak pendek, klakson, rating, idling stop system, starter electric, itu sama persis. Hadiahnya juga sama persis. Harga selisih 3 jutaan. Jadi untuk harian sih lebih, untuk harian untuk CBS itu sudah cukup lumayan bagus, lumayan safety lah. Kalau untuk jarak jauh, jarak pendek atau yang suka pembalap nih, itu yang memang ABS. Cuman kalau budget kurang 3 juta, jadi misalkan CBS mau dialihkan ke ABS itu gak bisa banget, karena perbedaannya hanya pada rem ya, disc brake-nya nanti diganti, pengereman ini digede diameternya, dan belakang diganti CBS, ini tambahin cakram. Itu aja sih untuk yang lainnya, karena sama semua persis ya, plek ya. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok, paling warna. Untuk ABS itu ada warna putih, CBS nggak ada warna putih, adanya warna merah. Untuk yang ABS nggak ada warna merah, adanya warna putih. Oke, itu aja informasinya. Dan untuk pembelian motor baru Honda, ini saya rekomendasikan 6 dealer resmi Jawa Tengah. Dealer terbesar, jadi ada dealer Honda Ketanggungan, Super Honda Ketanggungan, Super Honda Selawi, Super Honda Bumiayu, Super Honda Semayang, Super Honda Wahana, Super Honda Selawi, dan di deskripsi nomornya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.